ayat yang saya baca tadi menyatakan bahawa sumber kekuatan ialah yang turun dari langit, bumi tempat kita berpijak dan manusia berbagai kaum. Kita membangunkan negara bermula dengan sumber ini adalah salah. Menjadikan sumber pertama ialah duit. Tidak dinafikan duit adalah penting. Dalam belanjawan hari ini kita mendengar pembentangan duit-duit yang banyak. Kita tidak menyedari kalau ada duit, tidak ada sumber ini, perjalanannya tak betul, segala-galanya tidak ada arti dan tidak ada makna. Kita berpijak di bumi Malaysia, langit yang banyak menurunkan hujan. Kita mempunyai sumber air yang kaya raya. Air bukan sahaja untuk minuman, bukan sahaja untuk tanaman, pertanian. Air juga untuk tenaga. Sumber tenaga. Di mana Islam menyatakan air adalah hak bersama. An-nasu syuraka fi thalathatin. Manusia bersekutu dalam tiga perkara. Al-ma wan-nar wal-kalab. Air, api dan padang rabut. Ini di zaman dulu. Zaman sekarang air menghasilkan sumber-sumber keperluan manusia yang banyak. Sepatutnya sumber air ini dikendalikan dengan cara yang baik, dengan cara memberi kebajikan kepada rakyat. Tidak salah mendapat untung daripada air. Tetapi monopoli sumber air dijadikan untuk kekayaan kroni dan puak yang tertentu adalah satu kesalahan yang besar. Saya ucap syabas pada kerajaan negeri Selangor yang tidak memberi projek air kepada kroni yang ingin mengambil kesempatan daripada sumber ini. Kerana mempunyai fikiran yang jauh, bukan fikiran yang singkat. Untuk mengumpul duit daripada orang ramai, keuntungannya berpusing di kalangan orang-orang yang tertentu, bukan untuk kepentingan umum sebagaimana yang diarahkan oleh Allah SWT. Kita berpijak di bumi yang banyak hasil, berbagai hasil. Sepatutnya kita dapat menyelesaikan banyak masalah setelah 50 tahun lebih mencapai kemerdekaan dan 40 tahun lebih di tubuh Malaysia. Kita tidak menafikan janji perlu ditepati. Tetapi menepati janji bukan hanya mengadakan projek-projek, mengadakan berbagai rancangan dan kemudahan rakyat. Janji ditepati bagaimana projek itu dilaksanakan, bagaimana pencapaian dan kejayaannya. Memang menepati janji membina stadium, mengapa stadium runtuh, perlu dipersoalkan. Memang menepati janji membina jambatan, ada jambatan yang runtuh, mengapa? Memang menepati janji menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan, tetapi di sana terdapat melampau di dalam menggunakan duit bagi kalangan-kalangan tertentu. Ia boleh dipersoalkan. Di sana menunjukkan bahawa dalam mengendalikan sebuah negara bukan sahaja duit, tetapi manusia yang mengendalikan duit itu. Mesti dibangun imannya, dibangun akhlaknya, dibangun ilmunya. Manusia yang menunaikan amanah, bukan manusia yang mengkhianati amanah. Memegang jawatan kepimpinan negara
bukan peluang untuk mencari kekayaan bagi diri, keluarga dan kroni. Memimpin negara adalah satu amanah, menunaikan adil untuk seluruh manusia. Kita dikurniakan rakyat berbagai kaum, bangsa, budaya dan agama. Tidak menjadi salah perbezaan ini. Tetapi kita sedang berpijak di alam dunia yang kita tidak boleh memaksa di antara satu sama lain. Walaupun Islam mengatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Islam melarang kita memaksa manusia menganut agama. Di sana terdapat aspek-aspek kemanusiaan yang boleh ditukar, tukar menukar di antara satu sama lain. Maka kewujudan berbagai kaum sebagaimana yang disiar dalam kenyataan saya tadi tidak menjadi masalah, sekiranya kita mengambil perkara-perkara yang positif daripada kaum ini. Kaum mempunyai kebolehan masing-masing, mempunyai kebijaksanaan masing-masing, mempunyai kemampuan masing-masing. Sekiranya berbagai kaum ini dikumpulkan kebolehan dan kebijaksanaan mereka, sepatutnya kita dapat membina satu kekuatan yang hebat dalam negara ini. Mengapa kita ketinggalan 50 tahun? Jepun yang kalah Perang Dunia Kedua, Jerman yang kalah teruk Perang Dunia Pertama dan Kedua, Ghana bangkit sebagai satu kuasa besar ekonomi. Kita tak terlibat dengan Perang Dunia yang Kedua. Kita banyak hasil, kita banyak sumber, kita tenaga manusia berbagai kaum. Mengapa kita ketinggalan 50 tahun lebih? Kita sudah ketinggalan menandakan ada perkara yang tak kena, ada perkara yang salah. Maka rakyat wajib diajak untuk menjadi hakim yang adil, membuat keputusan melalui pilihan raya yang adil. Maka patah-patah kata rakyat dibentuk untuk menyatukan rakyat. Kita satukan rakyat di atas asas-asas yang telah ada di dalam perlembagaan. Konvensyen Pakatan Rakyat diadakan sebanyak 3 kali. Kita menerima Islam adalah agama persekutuan, agama-agama lain dilayan dengan adil. Kita menerima hak istimewa bumi putera, bumi kaum lain yang perlu dibantu mesti adil sama dengan bumi putera. Kita menerima bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa ibunda, mesti diizin, itu hak kaum masing-masing. Kita menerima raja mengikut perlembagaan. Kita menerima apa yang ada dalam perlembagaan, acuan yang ada ini. Apa yang salah 50 tahun kita mencapai kemerdekaan, acuan ini tidak digunakan dengan betul? Maka kita mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mengajak rakyat bersama dengan kita membuat perubahan pilihan raya yang 13, insya Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.